Ya, selamat bertemu kembali bosku semua. Okey. So hari ni saya ada satu item Samsung. Dia punya masalah macam ni. Okey, kita saksikan bersama. Ya, ini dia. Ya. Bro. Okey, kita start. Nampak tak? Okey, dah start. Sorry tak berapa jelas ya. Sebab dia ada dua cover. Satu pintu, satu untuk sental baju. Tengok dia jalan macam mana. Ha. Dia jalan, dia berhenti macam ni kan. Okey, langsung kita tengok dia punya ni, baju Swiss punya ni. Okey. Dia jalan, dia stop. Dia berhenti mengejut eh. Ni dah berhenti lampu dia. Terus high level eh. Tak ada baju. Okey. So kita akan ada dua kesimpulan dia. Jadi yang macam ni punya case selalunya antara dua. Motor sensor ataupun PCB, antara dua saja. Tapi selalunya saya tukar motor sensor dululah. Tapi kali ni saya tak nak tukar motor sensor dulu sebab saya nak tengok PCB dia, check dulu. Okey, so saya akan buka lah. So bila dia jalan dia berhenti mengejut, dia berhenti. Boleh buat tak boleh pecah pun selalu jadi. Betul tak kena PCB kena kali ni saudara. Ini tak cair ya PCB dia. Dalam PCB ni tak ada stop. Okay. PCB dia cair, tengok tadi. Okay. Bakar eh. So yang ni semua okay lah ni. Ini ialah kontrol motor eh. Kontrol demi motor. Semua kat sini lah. So saya pun tak ada stok. Jadi saya tak ada stok. So saya nak kena cari dulu lah. Mana nak cari ni. Guys, kita cari guys. Ini barang rosak. Saya selalu simpan. Yang ni memang rosak, ada masalah. Dia punya air tak boleh masuk, drain motor tak boleh tarik, banyak macam-macam lah. So kita try untuk convert dia. Try untuk convert ni macam mana. Cara-cara nak test saja. Sebab ni cara-cara saya nak test saja. Untuk yang rosak ni dengan yang rosak ni, lain-lain rosak. Okay. So jangan buang. Kalau PCB itu ada apa masalah, jangan buang dulu. Biasanya saya akan menggunakan PCB yang rosak untuk membuat test saja. Untuk membuat test. Okay.
So bahagian ni rosak, saya try yang ni saja. Kalau nasi tu baik, okay. Nasi tak baik, tak boleh, okay. So kita hanya menggunakan bahagian ni, dan kita tak menggunakan diri bahagian. So bahagian ni dengan bahagian ni ialah sama. So kita gunakan dua PCB, okay. Mari kita saksikan adakah nasib baik ataupun tidak. Okey, set on. Sini set on. On eh. Belum on ke mana nak on? Tak buka. Okey. So yang tadi tu eh, yang tadi ni, okey, kita off dulu. Kita off dulu. On balik. Dan pagi kita akan start. Okey, kita tengok eh. Tengok. Gelap bos ni. Okay. Saya pusing kamera dulu. Okay. Kurang jelas. Nampak tong berpusing. So, tong dia berpusing. Nampak tong dia berpusing. Alright, dia cantik, dia tak macam tadi eh. Sungguh berbeza eh. Sungguh berbeza, nampak jayanya dia sudah okey. Level level dia tengok, ha, tong dia masih berpusing, dia menimbang eh. Timbang baju eh. Okey. Okey, tengok water level dia stop belah mana. Tengok dengan water level tu stop belah mana eh. Cantik, dia jalan sangat sempurna sekarang ni. So macam mana cari saya try PCB tu sebab tak ada stop. Tengok dia berhenti dekat mana ni. Lampu ni, lampu biru ni 1-2 lah. Dia masih menimbang. Kalau macam ni dia masih timbang. Dia masih timbang berapa berat, berapa kilo. Okey, masih cantik. Okey. Dia berhenti dekat nombor 2. Okay, so dia timbang sendiri eh. Kalau dia terus naik atas, tak boleh. Okay, kalau terus naik atas, sama ada PCB ataupun motor dia ketat pun boleh jadi sebab dia berat. Okay, so saya masih convert. Ya, 2 PCB convert testing. Okay, PCB yang sama saja eh. So sudah okay, saya nak try dulu. Kawin lagi, kawin lagi. Double strike. Guna 2 PCB sekali saudara-saudara. Okey, sahabat. So saya dah try 2 convert 2 PCB. Macam mana cara nak tengok dia rosak atau tidak. So ini hanya untuk testing saja sebab saya pun tak ada benda yang baru. Okey guys, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan selamat mencuba. Okay, bye-bye.